Halo guys, selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ini adalah perjalanan tour kita ke hari keempat. Saat ini saya berada di Pagoda Penang ya, Pagoda Penang. Dan ini adalah salah satu ikon daripada di Penang ini. Ini adalah kuil daripada pagoda ya. Jadi di sini kita jalannya nih tempatnya sangat menaiki anak tangga sampai ke atas. Dan ini juga pada saat di pintu masuknya juga ada juga kura-kura ya, ada kura-kura juga ya. Dan ini ada tempat wisatanya juga. Dan ini kura-kura ini memang bisa diberikan makan ya, diberikan pakan. Dan ini ribuan ini ya. Ribuan ekor dan ini hidup di pelihara lah ya. Ini adalah salah satu ikon untuk masuk ke pagoda ini, pintu masuknya. Sebelum kita menuju tangga paling atas ya. Dan ini kuncinya ini ada banyak, ada berapa tempat, tapi ini adalah salah satu ikon. Memang ada sebelah saya lihat di situ sedang mungkin perbaikan lah ya, perbaikan. Tempat ini bagus sekali dan mungkin ini akan apa didesain nanti ke depannya. Tapi ini adalah anak tangga ya, tangga yang akan menuju ke atas ya, menuju ke atas. Tapi nanti mungkin kita coba nggak sampai ke atas sih guys. Jadi ini adalah tempatnya juga bersih ya. Ini akses jalannya juga mudah dilewati ya. Di sini adalah baik turis lokal atau mancanegara dan ini sangat menarik untuk wisata ya, wisata di area Penang ini ya. Di Penang ini suasananya juga sangat bagus ya. Di sini kita, ini termasuk untuk pengambilan gambar yang cukup bagus di sini ya. Ini arah ke sana. Bagus sekali, mungkin nanti akan didesain nanti pakai tram juga nanti ke sana. Ada juga yang itu naik tram. Ada sedang berjalan ke atas ya, jalan ke atas. Bisa melalui kereta gantung ya. Kayaknya ini tangganya sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Jadi kita coba untuk mungkin mencoba ya. Oke. Itu aja, guys. Tempatnya ini benar-benar sangat-sangat menarik, ya. Ini ada air mancurnya juga ya. Ya. Ini tempatnya sangat bersih sekali, ya. Dan cukup menarik untuk wisata-wisata para turis mancanegara ya. Oke. Ini berapa ada dari Jerman tadi, dari Jerman, ya. Kita tadi untuk coba untuk berjalan-jalan sama tim dari Kanada ya, ini ada dari Jepang juga ya. Oke, mungkin itu saja, tapi kita coba untuk naik ke atas nanti sampai ke puncak yang tertinggi ya. Ya, mungkin kalau teman-teman coba searching atau mengenai pagoda ini adalah suatu kuil ya, suatu kuil atau patung yang berada di Penang ya, berada di Penang. Oke, ini juga jangan sampai Anda lewatkan buat teman-teman yang bagi yang berkunjung di sini. Oke. Sampai jumpa dulu untuk perjalanan kita untuk traveling hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.